Membesarkan organisasi namanya Gawapen, Gabungan Komunitas Peduli Lingkungan. Untuk kita membuat water tubing ini kan hanya sebagai pengganti lelah dari adik-adik atau rekan-rekan, khususnya warga masyarakat Desa Jabung ini, menjaga, melindungi, melestarikan alam yang ada di wilayah desanya. Seimbangkan kembali pada ekosistem yang kita butuhkan memang. Jadi ekosistem ini memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, baik makhluk hidup ataupun hewan, manusia juga. Nah, dari tahun ke tahun ini kan sudah kami rasakan semakin keseimbangannya semakin menurun. Dilihat dari segi debit air semakin menurun, cuaca semakin panas, sehingga kita menekatkan keinginan memiliki hutan sebagaimana fungsinya adalah penjaga ekosistem yang sangat kami butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kegiatan yang kita lakukan ini berawal dari teman-teman yang ada di Warung Rakyat yang membicarakan tentang alam yang ada di Mojokerto yang mulai habis, dan akhirnya di peringatan Hari Bumi, teman-teman Warung Rakyat mengajak teman-teman lainnya untuk bergabung, dan akhirnya ada unit UNIM dan unit Karang Taruna Jabung. Lalu ada juga dari organisasi di Mojokerto, yaitu Chef Trowulan yang ikut juga bergabung di ini. Dan akhirnya terbentuk sebuah wadah yang bernama Gakopen. Lalu kita memikirkan sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk alam dan bisa berguna untuk anak cucu kita. Sekaligus melestarikan yang sudah ada di sini. Dan kita punya moto yang namanya Gati Marang Ibu Pertiwi, yaitu kita harus gati, kita harus cinta, kita harus merawat Ibu Pertiwi. Bukan berarti hanya menikmati, tapi kita harus merawat.
harganya untuk pengunjung kita pakai paket 50.000 itu plus mobil offroad dengan makan nasi jagung. Kalau yang 40 nggak pakai konsumsi, kalau 25 ini harusnya berangkat dari rumah ke titik lokasi ini. Adapun pendapatan itu kita rupakan bibit. Kita rupakan bibit agar ditanam di wilayah konservasi ini. Sehingga tidak serta-merta water tubing ini menjadi wahana bisnis bagi kita. Di sini adalah ingin melestarikan hutan dengan memakai cara menarik kontribusi dari pengunjung dijadikan sebuah bibit pohon, dan bibit pohon akan ditanam di hutan khususnya petak 58 hutan Mojokerto, KRPH-nya ikut KPH-nya. Coba tubing di jabung, my bro.